Saudara, tiga hari pasca pemadaman listrik di Sumatera, aktivitas warga di Palembang kembali normal, begitupun pelayanan dan fasilitas umum. Setelah sebelumnya sempat terdampak dari pemadaman listrik secara masif di Sumatera pada Selasa kemarin, kini aktivitas warga di Palembang kembali normal. Begitu pula dengan layanan dan juga fasilitas umum yang juga sempat terganggu sudah kembali berjalan seperti biasa. Saudara, gangguan listrik yang sempat menyebabkan pemadaman di sejumlah daerah di Sumatera diklaim berangsur normal mulai Kamis dini hari setelah dilakukan penanganan oleh PT PLN. Tak kurang dari 36 jam terjadi pemadaman di wilayah Sumatera sejak Selasa 4 Juni 2024 lalu akibat gangguan saluran udara tegangan tinggi 275 kV di ruas Lubuk Linggau, Lahat. General Manager PT PLN Unit Induk Distribusi Sumsel Jambi dan Bengkulu, Adi Herlambang, menerangkan sistem kelistrikan Sumatera dinyatakan normal mulai Kamis dini hari. Meski begitu, pihak PT PLN menyebut masih ada potensi pemadaman saat beban puncak pada pukul 18.00 hingga 20.00 waktu Indonesia Barat. Perlu saya sampaikan juga bahwa walaupun saat ini sudah 100% normalkan, ya, tapi masih ada potensi nanti malam di beban puncak itu akan ada mungkin sedikit pemadaman, tidak besar, tapi masih ada potensi karena belum semua pembangkit PLTU itu masuk ke sistem kelistrikan Sumatera. Sebelumnya, gangguan pasokan listrik terjadi beberapa hari terakhir di Bandar Lampung. Sejumlah warga Bandar Lampung berbondong-bondong berburu genset. Pada hari Rabu, sejumlah warga Bandar Lampung memenuhi toko penjual alat-alat diesel yang berlokasi di Jalan Raden Intan untuk membeli genset yang berfungsi sebagai sumber listrik. Salah seorang warga Sukarame, Firdaus, mengaku pihaknya sudah berkeliling ke sejumlah tempat untuk mencari genset dan baru mendapatkannya di salah satu toko di Raden Intan untuk keperluan usahanya. Untuk membeli satu genset, warga harus merogoh kocek hingga jutaan rupiah. Genset dong? Mati lampu. Karena nggak ada pemberitahuan sih mati lampunya. Ada. Ya, karena kebutuhan di rumah itu hampir di kulkas itu nggak ada pendingin, kayak makanan itu bisa pada. Pemadaman serentak terjadi di Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu sejak Selasa 4 Juni 2024 siang. Meski sudah berangsur pulih, Menteri ESDM tetap meminta PLN menginvestigasi dan mengaudit kenapa listrik di Sumatera mati hingga berjam-jam. Tim Liputan Kompas TV. Gangguan listrik yang terjadi di Sumatera beberapa hari lalu mengakibatkan jutaan pelanggan terganggu. Untuk mengetahui informasi terkini mengenai gangguan listrik, kita sudah bergabung bersama jurnalis Kompas TV, Reski Oktora di sana. Reski, selamat siang. Apakah masih terjadi pemadaman listrik di Palembang dan apa yang kemudian yang menjadi penyebab terjadinya gangguan listrik saat itu? Baik, selamat siang Sisko dan juga saudara. Hingga Jumat siang hari ini pemadaman di listrik di Kota Palembang ini sudah berangsur pulih seperti itu. Saat ini dari pantauan kami juga, aktivitas warga yang sebelumnya sempat terganggu ataupun terdampak dari pemadaman listrik secara masif di Sumatera yang terjadi pada Selasa kemarin ini sudah kembali normal. Begitu pula dengan fasilitas umum dan juga pelayanan umum sudah berjalan seperti biasanya. Dan juga terkait dengan pemadaman listrik pasca pemeliharaan yang dijadwalkan ini terjadi pada Kamis kemarin, dari pantauan kami ini tidak terjadi karena akan dilakukan secara bergilir begitu, mulai dari Aceh hingga Lampung dengan durasi 1 sampai 2 jam. Pemadaman listrik tersebut akan terjadi pada beban puncak yang terjadi pada pukul 6 sore hingga 8 malam pada Kamis kemarin. Namun dari pantauan kami di Palembang, pemadaman tersebut tidak terjadi. Dan untuk menjaga psikologis daripada pelanggan listrik PLN ini, PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu ini sementara menghentikan pemeliharaan secara berkala agar listrik tetap menyala untuk dinikmati oleh masyarakat yang beberapa hari ini dilakukan pemadaman secara masif. Dan terkait dengan penyebab daripada
pemadaman listrik yang terjadi di Sumatera, pihak unit induk distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu ini menyatakan masih dalam investigasi oleh pihak PLN dan akan diketahui hasilnya pada 2 pekan kemudian. Namun untuk sementara hal tersebut terjadi akibat gangguan jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi 275 kV di Lubuk Linggau Lahat, di mana jaringan ini merupakan interkoneksi yang terhubung di wilayah Sumatera yang 80% ini bersumber dari wilayah Sumatera Selatan. Dengan gangguan listrik ini, apakah ada kompensasi bagi pelanggan ataupun juga warga yang terdampak, Reski? Ya, untuk sementara kompensasi tersebut masih akan dikoordinasikan oleh PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu ke PLN Pusat. Untuk sementara ini mereka masih memfokuskan untuk pemeliharaan ataupun penormalan sistem kelistrikan secara keseluruhan, di mana saat ini masih dibangun jalur tol kelistrikan 500 kV untuk memperkuat sistem di Sumatera agar meminimalisir peristiwa serupa terjadi. Sisko. Baik, terima kasih Reski Oktore melaporkan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan.